Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur semuanya. Sekarang kita mau menyambut tahun baru di Ancol. Ke toilet. Ya, di pinggir pantai aja, di proyek pertama. Thank you.
udah mulai rame lur. Penuh, padahal masih siang hari ini. Sekali. Yang mau tahu lebaran monggo ke sini di Pantai Indah Ancol. Ini posisi jam 1:30 ya lur ya. 1:30. Sudah mulai padat di Ancol. Yang mau naik kereta gantung tuh ada tuh juga di Ancol, tapi nggak tahu ya tiketnya berapa, paling sekitar 50-an ribu kali. Kalau dulu di Taman Mini itu sekitar 50 ribu setiap orangnya. Ini kalau di Ancol nggak tahu saya. Ini Pantai Lagun. Ini yang mau naik perahu itu sewa perahunya per orangnya 20.000 katanya lur. Nah, satu orang 20.000. Kondisi Pantai Beachful Ancol tanggal 31 Desember siang. Untuk pembuka ini lur, ini yang bukan di Pantai Karnaval ya, yang ini ya. Pop ntar malam juga ada acara di sini. Band pembuka, tapi suaranya keren dong meskipun band pembuka. Ini baru siang ya, kalau siang ini di baru di sini doang yang ada hiburannya. Kalau di Pantai Karnaval belum ada. Nanti Pantai Karnaval lah yang habis maghrib. Sekarang sudah jam 4 sore lor. Ini sudah padat sekali pengunjungnya dan cuacanya mulai gelap ini, tampaknya hujan. Kita mau ambil motor dulu tadi soalnya parkir di area barat, jadi agak kejauhan dari Pantai Karnaval. Kan tujuan kita ke Pantai Karnaval. Kita coba mau ambil motor dulu, sudah mulai kali nanti bisa masuk ya. Kalau nggak bisa ya ya udah, akhirnya ntar kita naik bis Warawiri yang disediakan Ancol itu gratis bisnya. Mereka udah mendung lho, mendung banget, membuka nggak hujan dah. Cuacanya mendung. Ini di sini juga ada penyewaan tenda lho. Tadi saya tanya itu penyewaan tenda yang disediakan oleh beberapa orang ini per jamnya kalau nggak salah sekitar 30.000.
dan ada penyewaan mobil apa motor listrik itu 70.000 per jam. Mendung loh, mendung. Akhirnya kita memutuskan untuk naik bis Warawiri di Ancol. Ini gratis jalur. Karena tadi motor di area barat udah nggak bisa masuk karena sudah di apa? Ditutup. Jadi kita nggak bisa ke sini lagi. Jadi akhirnya kita pindahkan sedikit lebih dekat ke area dekat mobil Warawiri. Padahal ini baru Jackson loh, ini sekitar jam setengah 7, nanti acara itu sekitar jam 9 pagi. Itu penontonnya udah ramai banget. Mantap, rame loh. Akhirnya acara dimulai loh, ini tepat pukul 9 malam. Kita tonton ya sampai habis. Nanti kalau ada musik-musik, mungkin banyak yang aku kesukaan ya musiknya ya, karena takutnya copyright. Yang penting videonya full loh. Oke. Okay.
dibuka pertama kali dengan Ben Noah serta Kang Juter loh. Keren, mantap, mantap, mantap. Noah lur, Noah sama Cang Juter kalau apa kolaborasi racun nih, racun. Ini siapa yang itu yang dari Bintang Pantura Indonesia itu loh. Siapa sih? Mulai penuh, tambah semakin penuh. Di sini udah mulai gerimis ya lur ya. Mantap. Cang Juter, Cang Juter.
ini musiknya aku hilangin jalur ya, karena takutnya copyright, jadi kan nggak bisa tayang nantinya. Jadi musiknya kita hilangin dulu. Jelas tetap mantul. Di sini Chang Shooter sama Noahin itu kolaborasi nyanyiin Racun Dunia miliknya Chang Shooter loh. Dan penonton di sini penuh dan hampir 90% apal lagunya. Jadi mantep loh. Ini bisa kalian lihat di belakangku aja juga penuh lur ini. Ini sebenarnya aku juga nggak terlalu di depan ya, cuma ini di belakang juga udah banyak. Dan bagusnya ini nggak ada keributan sama sekali, semuanya menikmati pestanya. Buka acara ini, ya ujung saya minta suaranya pada saat disebutkan Pantai Karang Maco. Semua tangan di atas, 1, 2, 3 sekarang. Pantai Karang Maco. Mari kita sambut buka dengan penampilan Chang Shooter dan juga sama Noah. Kita kasih itu ya. Kolaborasi yang sangat luar biasa banget sih. Dan juga Jamila. Sekali lagi saya minta Pantai Karang Maco, tangannya boleh diangkat. Luar biasa. Karena malam hari ini kita akan menemani kalian semua. Iya. Menjelang pergantian tahun untuk tiga wilayah. Okay. Tiga wilayah sekaligus ya. Kita akan mulai dari Indonesia bagian timur, yes. Indonesia bagian tengah, dan tentunya bagian barat. Kita bareng-bareng. Bagus sekali. Sebelumnya kita buka dulu secara resmi bagaimana. Semuanya ini dia malam pergantian tahun baru, kita akan meninggalkan 2023 untuk menyongsong 2024 bersama dengan SCTV. Ini dia Gempita 2024. Oke, tapi sudah dong teman-teman di rancang. Ini jangan marah. Di sini ada yang orang Indonesia bagian timur yang ada di sini. Dari bintang Pantura itu ini siapa, Jamila. Jamila sekarang ini lagi membawakan sebuah lagu Jawa, itu Rungkat, lagu yang lagi viral. Terus pasangannya siapa ya, lupa saya itu, nggak kenal. Tapi tentunya di sini semuanya menikmati ya, baik dari lagunya Roma Irama, lagunya Noah, lagunya Chang Shooter, Jamila Bintang Pantura, itu semuanya menikmati itu penontonnya, nggak ada yang nggak menikmati, semua bergoyang.
Kolaborasi antara Noah dan Kang Cuter memang tidak ada habisnya. Mantep menyanyikan lagu dari Kang Cuter. Terus tadi juga ada yang nyanyi lagu dari Peter Pan Noah. Makin malam makin rame lur. Pokoknya di sini makin kita dibikin happy. Bener-bener ini namanya tahun baru. Kalian juga bisa saksikan video ini ya. Penayangannya tuh di SCTV. Sebenarnya live SCTV secara langsung di tahun barunya ya. Kemeriahannya luar biasa. Dan saat ini giliran Bang Haji Roma Irama yang tampil untuk memeriahkan tahun baru di Ancol. Penontonnya membludak. Dan lagu yang pertama dibawakan adalah Aja. Terus ada lagi nanti Judi. Terus banyak sih lagunya. Pokoknya semuanya ikut bergoyang. Selamat malam semuanya. Semoga tahun ke depan kita hidup dengan gaya baru yang lebih baik. Setuju. Tidak ada lagi hal-hal maksiat yang kita lakukan. Setuju. Tidak ada lagi mabuk-mabukan. Setuju. Dengan judi-judi yang sendiri kita hindarkan. Judi
ini semakin malam semakin seru jalur ya. Tapi kita karena sudah capek berdiri dari tadi, kita akan mundur dulu dan berganti tempat untuk menuju area Pantai Lagon. Ya di sini, wah berjubel pusing saya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting happy semuanya. Tapi nanti kita pantau tetap dari jauh ya, dari Pantai Lagon. Jadi kita akan lanjut ke area Pantai Lagon. Karena capek tadi, ini banyak susah. Kita lanjut biar semuanya lebih dekat, tapi tetap bisa menikmati pesta kembangnya nanti. Camping di kawasan tahun depan. Bulan depan lu beli tenda nggak apa-apa. Waktu dipakai nggak ini. Ini kita melalui jembatan. Berapa? Kita mau melewati jembatan. Apa? Camping di kawasan tahun depan. Bulan depan lu beli tenda nggak apa-apa. Waktu dipakai nggak ini. Ini kita melalui jembatan. Berapa? Yeah.
ke toilet, ke toilet, ke toilet. Ya di pinggir pantai aja, di pinggir pantai di kolam pertama. Thank you.
toilet. Ke toilet. Ke toilet. Ya, di pinggir pantai aja, di pinggir pantai di toilet pertama.
Lur, selamat tahun baru 2024. Semoga tahun 2024 ini kehidupan kita menjadi lebih baik, lebih maju, rezeki tambah banyak, selalu sehat dan terjauhkan dari bahaya, tetapi sang nguyur ke seluruh penjuru Nusantara. Sukses selalu buat semuanya, dan maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan, dan sampai jumpa dan selamat menikmati tahun 2022 penuh dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ke toilet. Ya, di pinggir pantai aja, di pinggir pantai, di toilet pertama.